Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Raya aku ndak muat tadanga menjawai salam. Lai tadanga ke belakang ibu. Hambo pantun ni lajir. Dari Baso ke Tanjung Alam, Pai Balanjo ke Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sedikit Bapak Ibu. Tiada salam yang seindah dalam Islam ini. Pertama, orang yang membaca mendoakan kita selamat. Itulah yang kita cari, baik pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak cucu kita, tidak ada kita yang ingin sengsara. Selamat. Yang kedua, didoakan kita dapat rahmat. Ada dua nama Allah. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Kalau yang dua itu digabungkan, dia jadi rahmat. Kalau kita sudah diberikan rahmat oleh Allah, itulah tapik basanda kenan gadang, bagantuan kenan tinggi. Maka kita tidak perlu khawatir dalam hidup yang pendek di dunia ini untuk beribadah, untuk menghadapi hidup yang panjang di akhirat. Syaratnya dapat rahmat Allah. Yang kedua dibacakan dalam salam itu berkah. Kaum muslimin, para jemaah, kalau hidup kita ini dapat berkah, walaupun di masyarakat kita tidak termasuk orang terkenal, tidak mempunyai reputasi, tidak dikenal orang, tetapi kalau kita diberkahi oleh Allah karena ketaatan kepadanya, itu para jemaah yang terhormat, semuanya sudah kita miliki. Doa dalam Islam memulai acara itu yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusahalah menjawab dengan bersuara, jangan dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sudah semarak dalam kehidupan kita, alhamdulillah, maka semua kita sudah mendapatkan selamat, rahmat dan berkah dari Allah. Kalau ketiganya itu dicabut oleh Allah, samo jo ayam batalu dalam padi mati kelaparan, itik beranang dalam maye mati kehausan. Walaupun pangkat tinggi, kedudukan terhormat, rezeki uang banyak, tapi berkah sudah dicabut Allah, itu tidak ada lagi. Maka sekali lagi saya ulang, dimanapun teman membaca salam, jawablah dengan suara jelas. Sering juga di HP kita lihat kum, iya kan, sudah bicara kum, itu tidak betul, iya kan. Kalau di dalam Islam ada pula orang menyumpah, itu apa bunyinya? Tusat sammu alaikum, mati dek racunlah kamu, artinya. Iya kan? Jadi jelaskan jawabnya itu wa alaikumussalam. Dan itu tidak boleh dipotong. Wa alaikumsalam, tidak begitu jawabnya menurut peraturan bahasa Arab. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya yang tepat.
Mudah-mudahan kita tidak lupa lagi ya Pak. Amin. Ya Rabbal. Dan Ustaz amin tetap tasabuhnya. Bapak Ibu, kaji kita dalam waktu yang pendek ini menunggu teman kita berwudu, kita lihat surat Al-A'raf atau surat nomor 7 ayat yang ke-16. Apa kata iblis kepada Allah? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Allah, karena engkau telah menjadikan aku makhluk sesat, la aq'udanna lahum, maka saya akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam dengan cara saya, biar dia buya, biar ustaz, biar presiden, biar gubernur, siapa saja dia, akan saya sesatkan dari jalan yang lurus. Pertanyaannya, kenapa iblis begitu? Suatu kali Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Malaikat menanggapi ini dengan memuji Allah. Mulanya dia menyarankan kepada Allah, untuk apa diciptakan makhluk yang seperti itu? Dia akan berbuat binasa dan bertumpah darah. Kata Allah, saya lebih tahu darimu wahai malaikat. Setelah itu malaikat mengaku saja lagi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengetahui apa yang telah engkau ketahui. Para jemaah, jadi iblis karena dia makhluk tertua dijadikan Allah, itu namanya ifrit. Sudah 6000 tahun di dalam sorga, dia imam pala malaikat. Tapi tiba-tiba Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini makhluk baru, yaitunya Adam. Ya kan? Iblis mengatakan, ini makhluk baru ini, kalau cara dawa, anak baru kepatang. Kok tingginya tabau diruih, gadangnya tabau didagiang. Ati gadang berabu kambang diambuh gambung di sok kampih tabi minyak kerana kampung. Nyo alun bapangalaman, iko nang kadiangke de Allah. Atimbullah rasa iri ini. Iri itu bahasa Islamnya hasad. Kalau tidak bisa diobati, merembet kepada yang kedua, haqad. Ingin diiringi dengki itu dengan pengerusakan. Maka dirusaklah oleh iblis Nabi Adam ini, sampai Nabi Adam keluar dari surga. Kaum muslimin, jadi penyakit iri yang pertama itu iblis. Muaranya dengki. Setelah itu baru pindah kepada manusia. Tapi bukan manusia biasa, anak Nabi. Siapa? Itulah dia Qabil. Jadi kita selama ini Pak, saya pun sering ditanya, lah ya doa nak nan mair yang nyawa jadi ustad buyaj. Tidak ada. Cuma insya Allah cucu. Jadi tidak mutlak ustad anaknya ustad lo doa Pak. Jangan sembarang mengecek dia Pak. Ya kan? Tidak mutlak lo orang pareman, anaknya jadi pareman. Ya kan? Nabi Ibrahim jadi nabi, bapaknya menyembah patung, membuat patung. Nabi Nuh nabi, tapi istrinya juga anaknya tidak terpatuh dia. Jadi kalau ada anak ustaz jadi agen narkoba, jangan ustaznya Pak salahan. Dan salah anaknya tu, tidak dapat hidayah, tidak mahu mendengar kece, tidak makan ajaran, kareh kapa, kapalo. Tapi kalau tidak diarahkan, yo,
Tapi beranikah kita menuduh Nabi Adam tidak mengarahkan si Kabil kepada Islam? Berani tak, Pak? Tak beres Nabi Adam ke kata, nyapa dia jana. Beranikah kita menyalahkan Nabi Adam? Tidak. Kemudian dengki selanjutnya itulah sampai ke awak kini. Ya kan? Sampai ke awak kini. Termasuk dengki Yahudi dan Nasrani kepada Islam. Kenapa? Karena Nabi yang terakhir tidak dari Israel, tapi dari Arab. Nah, jadi bagi kita kaum muslimin yang sering salat berjamaah ini, yang sering mendengarkan pengajian ini, mohonlah kepada Allah, hilangkanlah sifat dengki dalam hati saya, hilangkan sifat dengki dalam dada saya, ya Allah. Karena dengki itu akan menjurus untuk berbuat jahat kepada orang yang didengki. Timbullah orang magi, orang racun, ya kan? Pandailah orang menyihir. Itu karena dengki. Itu yang mengajarkan pertama sifat itu iblis. Akan ada sampai hari kiamat. Nah, cuma bagi kita, itulah kita dipelihara diri, jangan terlibat kita itu. Biarlah kita korban kedengkian daripada dengki kepada orang lain. Bibit suak awak kamu milih oleh kota, kamu milih gubernur, Pak. Kalau ada Pak nan jadi tim sukses, jan diburuan nan tak pilihan awak. Lita lah enggak ada Pak tu. Ya kan? Tak ada lah ruginya dah awak tu. Tak ada. Ya kan? Tak ada Pak. Kawak kadang-kadang nan tukang sorak kalau nan lebih dari orang nan bersangkutan. Tak ada gunanya. Awak selalu down tak bawa diupis itu. Ya. Lain tahu Pak selalu down tak bawa diupis. Selalu down tu alum patuik jatuh. Lepi diupis jatuh. Nyata salik sinan aja tu. Ya kan? Banyak kita bapak-bapak menjadi itu menyokong iko, menyokong itu kan. Coba perhatian orang ke sawah, di pak sawah kutiku alunado bajak masin, kau leh masin bajak itu kan bapakku coba bajak jojawi. Nah, sudah tu supaya luluk kau nak cari dipijak juga kita. Orang nama mijak luluk kau supaya cari apa tungkeknya cik jo kayu. Iya kan? Betungkek yo kayu supaya tagok tagaknya. Tapi setelah sawah lunak, banihlah dialih ke dalam sawah. Sawah kola sudah bertanam, nan tungkek kola inyo bawa pulang dorang. Kalau apa lai memperhatian, lai jadi guru alam takambang pasti pernah menjadi. Tak ada lho Pak, nyok tambangan saya di pematang, siang malam bau hujan bapak ni. Amode itu Pak. Ya kan? Atau kau yang satu lah awak berpihak ke mana-mana sangat serius sekali. Kerana awak sama je tungkik pelunyah tu Pak. Sawah sudah awak nak tekan adanya lain. Lain tak dengar Pak tu. Ha tu. Kau banyak alun lain ala baca bi'i baliho orang. Laba fitnah orang. Ya kan? Itu sifat iblis semuanya. Ya kan? Kemudian apa kata Allah? Dari mana kamu akan menyesatkan anak cucu Adam itu? La atiyannahum mim baini aidihim. Saya akan datangi dari depan. Depan itu apa? Dunia yang gemerlap ini. Banyak kita tertipu. Ya kan? Dunia ini semakin lama akan semakin canggih teknologinya. Karena apa? Menjelang hari kiamat akan berat, akan berat, akan berat cobaan-cobaan untuk melemahkan iman kita. Sudah itu dari mana lagi jelah? Wa min khalfihim, dari belakang. Sudah itu dari mana? Wa an aimanihim, dari kanan. Sudah itu? Wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari mana tak ada, Pak?
dari atas jo, dari bawah. Jadi iblis itu mengepung kita agar kita berbuat seperti dia, dari depan dunia yang indah, dari belakang didorong oleh sifat nafsu kita, kemudian wa an sama ilihim kuhawa sebelah kita, wa an aimanihim iko nafsu. Dunia rancak, iblis mendorong, nafsu berpantang kerendahan, hawa berpantang kelintasan. Karena empat perkara itulah karir manusia hancur di dunia ini. Kalau kita hancur, samo jo kayu rabah ba. Apabila kayu larabah baralawana kagadangnyo batang lapuk daun karegeh usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah nalamu hilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bakulil yang tanggung ladoso salamu kok. Untuk itu kita jauhkanlah sifat dengki dan iri yang berasal dari iblis. Syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La